Ya, sekarang kami sudah sampai di Simpang Sintuk ya. Kami akan menuju Padang ya. Untuk ke Sinjawlawi itu menuju arah Solok ya. Ini Simpang Sintuk namanya. Kami akan belok kiri. Di depan ada simpang, kita akan belok ke kanan ya, menuju Padang ya, Solok. Saat ini kami berada di jalan lintas Padang Bukit Tinggi ya. Ya, jalur ini masih terdapat di pinggir jalan pematang sawah ya, tanaman padi dan jagung. Ya, di depan terdapat rambu jalan ya. Kami di depan terlihat lagi rambu jalan ya, yang Padang 9 km, Solok 8 km. Ya, di depan ada Gapura Asrama Haji Embarkasi ya. Saat ini kami berada di depan stasiun kereta api Duku ya, dan akan melanjutkan kembali di depan sebuah bus Sempati Star ya, sedang berhenti ya, bus super cepat nih. Saat ini kami berada di simpang ya, banyak sekali simpang oleh situ Pos Satlantas juga oleh Padang, dan kami akan memutar mengarah ke jalan bypass ini ya. Ternyata inilah jalan menuju ke Sinjawlawi ya. Setelah kami sempat tadi ya, bingung ya, juga Pak Polisi tadi sempat mengarahkan jalan yang menuju ke sini, arah ke Sinjawlawi. Inilah lokasi ya, terlihat sangat dingin sekali dan cuaca juga sudah mendung dan sepertinya akan turun hujan ini. Oke bos, terima kasih. Nortis, then turn left. Oke bosku, saat ini kami berada di Masjid Baitur Rahman bosku. Masjidnya sangat megah sekali bosku ya, yang berada di jalan bypass ini bosku. Nah, inilah dia lokasi masjid
Baiturrahman. Nah, ini keluarga kecilku bosku. Nah, dengan menaiki sepeda motor kami berkelana bosku dari Bukit Kodok menuju Sumbar. Ya bosku, kami akan melanjutkan perjalanan kembali ya, setelah berhenti sebentar di Masjid Baiturrahman. Ini rumah sakit Islam di Rahmah. Continue on jalan bagi 2 Aziz Chan for 1.5 km. Oke bosku, terima kasih. Dari lampu merah terus saja kalau menuju Sinjau Lawi. Dan di depan terdapat lampu merah kembali dan ada lampu jalan yang arahkan kita ya. LLD di wilayah 24 km. Kita akan mencari informasi kembali ya. Arah menuju Sinjau Lawi. Ya, ternyata ada seorang bapak ya dengan plat BA2175 Ponges yang berbaik hati ya. Disuruh kami agar mengikuti beliau dari belakang ya. Jadi kalau kita rajin bertanya ya, di daerah Padang ini mereka, orang-orang Minang ini memang baik sekali ya. Tidak sombong ya, kalau kita bertanya mereka akan memberitahu yang sebenarnya. Ini saya cuma takut jalannya, ada tahu di Pasar Baru kan kalau macet. Kalau ada sini, kalau mau belok kiri nggak bisa juga. Setelah kantor polisi, abah putar ke arah apa namanya Pasar Baru kan baru buat. Oh iya Pak, iya. Jadi ini terus saja kita nanti di lampu merah ya. Lampu merah kedua lah. Lampu merah kedua ya. Ya pokoknya lampu Begalung lah. Lampu Begalung ya. Oh, iya Pak, terima kasih. Mau anak ini agak hujan gitu kan, mau iya. Hotel. Bawa Pak, bawa. Oh, iya. Dari mana? Dari Pekanbaru Pak, Pekanbatu. Lewat Pekanbaru lagi, perbatasan Sumatera Utara dengan Riau. Oh, dan jalan aja ya? Iya Pak. Ya, hati-hati aja lah. Iya Pak, ya. Terima kasih ya Pak ya. Lampu merah kedua. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, barusan saja tadi seorang bapak yang sangat baik sekali ya. Mengarahkan kami untuk menuju arah Sinjau Lawi. Kami mendapati lampu merah yang dimaksud oleh bapak tadi ya. Jalan lintas barat Sumatera, Jalan Raya Cengkeh. Oke bosku, sesuai dengan arahan seorang bapak tadi, kami akan mencari jalur yang menuju ke Lubuk Begalung.
Jalan Bypass, Jalan Lintas Barat Sumatera. Oke bosku, terima kasih. Ya, akhirnya kami menemukan lampu merah yang dimaksud dan kita akan berbelok ke kiri ya, sesuai dengan arahan seorang bapak tadi. Ya bosku, kami akan singgah di masjid ya untuk melakukan sholat Jumat dahulu ya. Agak masuk ke dalam nampaknya ini masjidnya. Ya, kami harus berputar ya. Ternyata salah untuk parkirnya, harus melalui jalan yang ini ya. Tadi lewat belakang. Ini harus melalui jalan ini untuk menuju masjid tersebut, Masjid Al-Ikhlas. Ya, ini dia ternyata masjid berada di dalam pemukiman. Saudara Remo di Aulia Tanjung Esa, beliau kebetulan keturunan dari Jambak Bandar Buat juga. Anak dari Alsa kita, Bapak Ibu Tanjung, yang kebetulan beliau telah almarhum 2 bulan yang lalu, melanjutkan dakwahnya dengan anak beliau. Mudah-mudahan. Oke bosku, kita setelah selesai sholat Jumat melanjutkan perjalanan kembali ya menuju Jawlawi ya. Nah ini kita berada di jalan raya Begalung. Oke bosku, saat ini kami berhenti sejenak ya di PT Semen Padang ya. Nah, ini jalan yang menuju ke Setinjau Lawi ya. Terlihat ada beberapa juga pengendara sepeda motor yang sedang melakukan touring mereka. Saat ini mereka sedang beristirahat dan memperbaiki kendaraan motor mereka ya. Inilah PT Semen Padang ya, bosku ya. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan kembali ya untuk menuju ke Setinjau Lawi. Oke. Oke, bosku. Terus berjalan ya, terus berjalan ya.
akhirnya tercapai untuk berkunjung kemari ya. Sudah lama yang direncanakan. Namun pada hari raya baru bisa menuju kemari ya. Untuk meliput di Sitinjau Melawi yang sudah viral kemana-mana ya. Ternyata tanjakan yang ekstrim sekali itu ya, yang sudah viral kemana-mana itu. Kami saja hampir gagal nanjak tadi itu. Hampir gagal nanjak tadi itu. Alhamdulillah sampai juga. Ya, terima kasih semua teman-temanku yang sudah menonton ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen juga. Semoga kalian dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan serta kelapangan waktu dalam menonton video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.